David, udah menjalani sesi latihan hingga sekarang, bagaimana persiapannya jelang SEA Games? Kalau sekarang mungkin masih tahap seleksi, persiapannya ya ya sebagai tahap seleksi, Bang. Anak-anak juga antusias, semangat semuanya, tidak mau kalah. Jadi permainan juga muncul saat internal game tadi gitu. Jadi ada manfaat apa sih yang dirasakan oleh kamu dan teman-teman dengan internal game tadi? Manfaatnya ya atmosfer pertandingan. Atmosfer pertandingan pasti. Terus kan kami dari mana-mana nih. Jadi saling kenal kan, saling bisa sapa-sapaan gitu. Nah, tadi dari mana-mana adaptasinya gimana sih dengan teman-teman yang lainnya? Ya, saling terus ngomongnya satu sama lain, saling bicara, saling dekat gitu. Lalu kamu ada harapan atau target enggak sih di SEA Games nanti? Ya, pasti harapan ini pasti kayak semua rakyat Indonesia ya, pasti harapannya pengen juara-juara satu, medali emas. Medali emas. Ada pesan enggak buat masyarakat untuk mendukung teman-teman dan kamu? Ya, ya. Pesannya apapun hasilnya tetap dukung timnas, siapapun yang ada di situ. Pasti mereka bermain dengan hati, pengen timnas juara, udah itu aja. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya, Bola Spotter.